yang ditunggu-tunggui datang. Akhirnya Presiden Palestina ucapkan selamat ke Jenderal Prabowo Subianto atas kemenangannya. Kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham, ham, ham demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Sahabat bagi-bagi, kemenangan besar yang diraih oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam pemilihan presiden 2024 Indonesia, telah menjadi sorotan internasional yang luar biasa. Salah satu ucapan selamat yang mencolok datang dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang dengan tulus mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya. Dalam suratnya yang penuh harapan dan doa, Abbas menyampaikan kepercayaannya bahwa Prabowo akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Abbas juga menyoroti hubungan persaudaraan historis yang kuat antara Palestina dan Indonesia, serta berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi di masa depan. Ucapan selamat dari Abbas juga disertai dengan apresiasi yang besar terhadap dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ini menegaskan solidaritas Indonesia dengan Palestina yang telah lama terjalin. Selain Abbas, sejumlah pemimpin negara lainnya juga turut mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran, mencerminkan pentingnya hasil pemilihan Presiden Indonesia bagi komunitas internasional. Dengan dukungan dan harapan dari berbagai belahan dunia, Prabowo dan Gibran akan menghadapi tugas besar dalam memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah dunia seutuhnya, merdeka! Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB.